Oh, selalu pakai bumbu ini nih, Bang ya? Iya. Ini mie burung dara. Oke. Kayak samyang ya modelan ya. Iya. Nah, ini bumbu apanya nih, Bang? Ngomong-ngomong. Oke guys, balik lagi bersama gua di Unboxing Street Food. Sekarang gua lagi di dekat Sudirman nih, guys. Di dekat apa nih? Mall Plaza Indonesia. Nih. Oh. Waktu itu sempat ada apa namanya? Kuliner di sebelah situ sih, guys. Nah, kuliner sebelah situ tadi itu banyak, tapi sekarang udah enggak ada. Mungkin sekarang pindah ke sini kali ya atau sebagian aja. Tapi kayaknya kuliner yang di sebelah sini sih nggak ada yang waktu itu banyak itu, guys. Nggak tahu deh. Kita mau makan apa, guys? Kita mau berburu kuliner. Di sini banyak banget. Ada sushi juga nih. Wah. Di sini kuliner banyak nih, guys. Sebelah situ juga ada tuh. Nah, kita mau lihat sebelah sini dulu nih, guys. Di sini ada apa nih? Ayam geprek cabai hijau ya. Oh, biasa lah ya. Sore-sore kita paling enak memang cari kulineran keluar nih, guys ya. Kalau kalian sendiri lebih suka nyari makanan di online, pesen antar gitu, atau keliling kayak saya kayak gini, guys? Komen di bawah ya. Ngomong-ngomong, ada yang pernah ke sini nggak, guys? Tempat ini, guys. Nah, ini banyak banget makanan. Ada takoyaki juga, ada Korean seafood juga. Wah, banyak sih jajanan-jajanan dan makanan. Ini juga ada warung tongseng nih, guys. Hari ini cuacanya enak, guys. Nggak panas, guys. Biasanya dia panas sih. Mungkin karena udah mau jam 5 kali ya. Jadi hawanya adem, dingin gitu di sini. Mantap sih. Wah. Oh, udah sampai sini dong ya kulinerannya ya. Apa ini? Aduh, beli lagi, atur lagi dah. Ini ayam penyet nih. Di Jakarta, kota besar kayak gini, nyari makanan tuh murah, gampang banget, guys. Di mana aja ada. Oke guys, kita udah sampai di Jalan Kebun Kacang XL nih, guys ya. Nah, ini belok kanan. Di sini juga banyak banget makanan kuliner, guys. Wah, ini ada sate-satean juga ya. Ada apa aja di sini? Kalau kita lurus ke sebelah sana, tembus-tembus sok mana ya? Oh, di sini juga ada warkop, guys. Oke guys, ini kita udah keluar dari gang sini ya. Nah, ini ada pertigaan nih, guys. Ini sebelah sono kayaknya ada makanan tuh, kuliner. Sebelah sini juga ada sih, cuman kayaknya cuma sedikit nih. Kita mau coba ke sana. Ah, ada makanan apa nih, guys? Kita cari terus. Nah, oh, ternyata ini nasi bebek, guys. Itu apa tuh? Oh, itu pentol ya. Sebelah sono masih ada lagi tuh, guys. Mantap nih.
Wah, di sini banyak juga ya. Nasi goreng Padang. Wah, unik nih guys, mantep nih. Akhirnya kita nemu nih guys yang mantep-mantep nih. Kita mau coba nih guys ya, nasi goreng Padang. Wah, mantep nih. Tinggal basah juga. Aduh, kita menyeberang susah juga ya. Oke. Wah. Nasi goreng Padang. Pakai apa itu bang? Pakai bumbu rahasia. Bumbu rahasia? Iya. Oh, telur doang ya? Pakai bumbu rahasia juga ya? Iya. Oh, ini minyaknya ya? Iya. Oh, nasinya dulu bang? Iya. Oke, okay. Ini porsi segini nih? Iya, porsi segini. Oke. Okay. Oh, selalu pakai bumbu ini nih, Bang ya? Iya. Ini ngomong-ngomong saus Padang atau apa nih, Bang? Iya, saus Padang. Saus Padang ya? Ini ngomong-ngomong buka udah berapa lama ini bang? Udah setahun lebih bang. Setahun lebih? Iya. Di sini terus atau pindah-pindah nih? Ini cabang keduanya. Oh, cabang kedua? Ada di Slipi Kemanggisan. Slipi Kemanggisan? Iya. Oh, oke. Okay. Di sana udah berapa lama tuh? Di sana udah 2 tahunan. Oh, 2 tahunan? Iya. Yang di cabang pertama. Oke. Okay. Ini ngomong-ngomong abang yang punya nih atau apa nih bang? Ini punya saudara. Oh, punya saudara? Oke. Okay. Berarti memang abang dari Padang langsung apa gimana? Asli Padang. Asli Padang ya? Iya, asli Padang. Oke, okay. Padangnya Padang mana nih bang? Padang Pariaman. Oh, Pariaman. Oh, okay. Ini awal mulanya kenapa nih bang bisa jualan kayak gini? Caranya gue gak tau. Kata si saudara sih, iseng-iseng doang katanya mau ngikutin temennya tuh yang di cabang pertama. Oke. Okay. Ya. Jadi cabang pertama itu punya temennya. Temennya? Iya. Oh, memang dulu temennya duluan ya? Temennya duluan. Karena rame dan dia tertarik mau nyoba buka juga, ya udah, dia buka di sini. Kan bukannya di sini, Bang ya? Iya. Bukannya di sini akhirnya? Iya, bukannya di sini akhirnya. Oke. Okay. Kenapa enggak di dekat Plaza Indonesia itu, Bang? Kenapa, Bang? Ya, karena emang di sini dapatnya, Bang. Oh, enggak kebagian tempat. Iya, Bang. Menunya mau minas, wow. Dicampurin pakai mie. Ini apa nih? Ini mie burung dara. Oke. Kayak samyang ya modelannya ya? Iya. Wah, mantap nih. Oh, berarti mie-nya memang udah siap saji nih bang ya? Iya. Ini ngomong-ngomong buka dari jam berapa sampai jam berapa sih bang? Ini kita buka dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi. Jam 4 sore sampai jam 2 pagi? Iya. Oh, setiap hari jualan? Setiap hari. Oke. Online-nya ada? Online ada. Apa namanya? Ada di Shopee, okay. Shopee Food, GrabFood, sama GoFood. Oke, okay. Namanya apa nih bang? Ini namanya nasi goreng Padang 57. Nasi goreng Padang 57? Iya. Wah. Berapa lama ini mau dimas bang? Dikira-kirain aja gitu bang. Kalau sampai agak ya? Kering gitu baru udah masak. Oh gitu. Ini kan masih agak berminyak. Pembelinya pakai telur campur lu pak nasi. Oke, requestan ya? Iya tadi.
ini telur yang untuk dicampur ya bang? Iya, buat dicampur. Ini kalau kayak begini, harganya jadi berapa nih? Kalau nasi sama mie campur telur, okay, sama telur dadar, yeah, seperti yang di request abang tadi, ini 25 jadi total. Oh, 25 ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau komplit di sini apa aja? Yang kalau komplit mie campur nasi campur daging. Oh, ada dagingnya juga ya? Ada daging juga. Oke. Okay. Nanti boleh dah saya pesan yang komplit bang ya? Oke, okay, siap. Yang wangi nih. Apa nih? Ini dagingnya. Oh, daging. Iya. Yeah. Oh, pakainya daging apa nih, Bang? Ini daging sapi. Daging sapi. Oh, udah di porsi-porsi gitu ya. Gitu. Wah, mantap. Ini diolahnya di apa nih? Goreng atau gimana nih? Iya, kita gorengin. Oh, jadi digoreng. Digoreng. Oh, jadi agak crispy-crispy sedikit gitu ya. Iya. Yeah. Wah, mantap nih, guys. Oke, guys, ini namanya nasi goreng Padang, guys. Saya baru pertama kali nyobain, guys. Baru pertama kali nemuin juga. Dan dia tuh pakai mie juga, guys, ternyata ya. Pakai mie, nasi, telur, kerupuknya pink guys, kalau Padang itu ciri khasnya kerupuknya pink. Dia pakai daging juga guys, daging kayak daging goreng gitu ya, mantepnya. Segini harganya 28.000 guys. Oke, kita coba nih guys ya. Oke, bismillah. Ada rasa asam dari tomat. Asin gurihnya enak guys. Cuman enggak terbiasa di lidah saya sih. Tapi ini enak. Jadi bumbunya tuh benar-benar khas dari sono. Wah. Ini juga ada kolbonya. Dan dia tuh nggak pedes guys. Tapi kalau kalian pengen yang pedes, dia bisa request. Oke. Oke guys, makasih banget yang udah nonton unboxing street food. Kalau kalian bisa rekomendasi makan oleh kalian, kalian baru komen, bilang guys ya. Itu enak banget. Rasa juga unik ya kan.